Guys, sekiranya Indonesia berperang dengan Israel, negara manakah yang anda rasa akan menang? Bagi saya, pasti negara Indonesia yang akan menang. Mau tahu kenapa? Jom kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe ini channel. Selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya, negara Malaysia, guys. Untuk anda semua yang menonton video ini, walau di mana juga anda berada, guys. Jadi, guys, kepada anda yang menonton video ini, ini channel adalah channel berbentuk video reaction, ya. Oke. Jadi pada kali ini, guys, saya akan react satu tajuk yang menarik, guys. Dan ini adalah ada kaitan dengan negara Indonesia dengan Israel, guys. Jadi tajuknya adalah berita terkini Indonesia kalahkan Israel. Ha, tajuk yang menarik, guys. Tapi sebelum saya pergi lanjut, ini video saya tengok daripada Kami Channel. Jadi kepada anda yang menonton video ini, support juga Kami Channel nih, guys, dengan cara like, komen dan juga subscribe dia punya channel. Sama-sama kita dukung, guys, kerana banyak info yang dikongsikan di channelnya nih yang begitu bermanfaat, guys. Jadi sebab apa lagi? Sebab gratis. Ha. Jadi, guys, kalaulah Indonesia berperang dengan Israel, kenapa saya katakan tadi saya pasti Indonesia menang? Tapi dari segi alutsista, mungkin kita nampaklah Israel gempak dan juga hebat. Tapi ada sesuatu yang mungkin anda yang menonton video ini belum tahu lagi. Tapi nanti di akhir video, baru saya akan bagi tahu kepada anda semua. Sebelum itu, jom kita saksikan video ini. Apa yang dikatakan oleh Kami Channel ini. Dan nanti di belakangnya, nanti saya ulas sedikit. Dan saya akan kongsikan kepada anda mengapa saya katakan Indonesia akan menang sekiranya Israel berperang dengan Indonesia. Jom, guys, dengan kiraan 1, 2, dan 3. Jom, guys. Israel punya Erandom, Indonesia andalkan NASAMS yang tak kalah canggih. Mas, oh, ini hadiah. Ini Kopassus nih, kan? Tengok peritnya. Oleh sebab itu, kesenjangan adalah profesionalitas. Rani, benar dan berani, komando. Wow, komando. Semangat. Huh. Ini satu poin sudah, guys. Pertempuran Israel dan pejuang Palestina di jalur Gaza memberikan pemahaman baru mengenai seluk-beluk persenjataan, termasuk sistem pertahanan untuk menangkal serangan. Serangan udara zona Israel ini menyasar anak-anak Gaza, menyasar pemukiman warga dan sipil. Bahkan tidak hanya serangan udara, namun tank-tank baja sudah sangat intens dan masif juga melakukan serangan dari wilayah perbatasan Gaza bagian timur. Oh. Dalam pertempuran selama 11 hari, ribuan roket dari jalur Gaza menghujani berbagai wilayah Israel, bahkan sampai Tel Aviv, kota perdagangan utama. Pertahanan udara Israel yang dikenal canggih pun masih kebobolan. Sistem pertahanan Iron Dome yang menggunakan rudal Tamir kewalahan tak bisa merontokkan semua roket para pejuang Hamas dan Jihad Islam. Komparasi data menunjukkan secara militer Israel jauh lebih kuat, bahkan digadang-gadang terkuat di kawasan Timur Tengah. Persenjataan yang digunakan Hamas untuk menggempur dan memborbardir pertahanan Iron Dome Israel. Wah, roket-roket rudal-rudal Hamas sudah berhasil menembus Iron Dome yang dimiliki oleh Zionis Israel. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apa sistem pertahanan udara yang dimiliki TNI dan bagaimana kemampuannya? Dikutip dari tengok, situs web Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, deteksi dan identifikasi terhadap ancaman udara dimainkan oleh Radar Pertahanan Udara atau HANUD, Kohanudnas, yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adapun operasi militer perang itu sendiri meliputi adalah operasi PPRC TNI, untuk menciptakan stabilitas keamanan di wilayah NKRI,
dan operasi siaga tempur laut untuk mencegah penyelenggaraan, untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di wilayah yurisdiksi nasional. Dan operasi ambalat untuk mencegah pelanggaran wilayah laut oleh kapal perang, kapal pemerintah asing di perairan ambalat, serta operasi pertahanan udara nasional untuk mencegah pelanggaran wilayah udara nasional. Patroli terkoordinasi, pengamanan pulau terluar, pengamanan perbatasan laut, pengamanan perbatasan darat, patroli udara maritim, pengamanan objek vital nasional, pengamanan presiden dan wakil presiden, pengamanan Alki dan pengamanan daerah rawan. Kami channel. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe bercerita kami channel ya. Belakang pada 1960-an, TNI Angkatan Udara atau AU pernah dipersenjatai dengan rudal SAM-75 buatan Uni Soviet. Saat itu alutsista tersebut dipersiapkan untuk mendukung rencana operasi Trikora. Rudal SAM-75 bahkan membuat negara-negara tetangga segan, sehingga Indonesia mendapat julukan Macan Asia. Hal ini karena SAM-75 memiliki efek deteren yang tinggi dan terbukti andal dalam menghancurkan berbagai sasaran udara. Namun SAM-75 dinonaktifkan pada awal 1980-an setelah memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Sejak itu TNI terus berbenah memperbarui sistem dan perangkat pertahanan udara seiring perkembangan yang juga terjadi di negara lain, terutama kawasan. TNI AU membutuhkan hadirnya satuan rudal sebagai penindak ancaman udara jarak menengah. TNI AU pun menambahkan NASAM, National Advanced Surface to Air Missile System, buatan Norwegia sebagai pengganti SAM-75. NASAM merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Kemampuan NASAM mengeliminasi sasaran di udara meliputi rudal jelajah, rudal udara darat, jet tempur, pesawat pengebom, pesawat tanpa awak, dan helikopter. Bunyi pernyataan. NASAM didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target serta jammer yang bisa mengganggu operasional. Berdasarkan laporan Asia Pacific Defense Journal, baterai yang terdiri dari satu perangkat NASAM diantaranya digunakan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem ini menggunakan rudal pertahanan udara jarak menengah rated AIM-120 AMRAAM, serupa dengan yang digunakan jet tempur F-16J atau D Fighting Falcon milik TNI AU. Gempur Palestina dengan senjata canggih, kekuatan Israel masih kalah jauh dengan Indonesia. Aksi brutal Zionis Israel terhadap bangsa Palestina terus berlanjut. Ratusan warga Palestina tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan dari jet-jet tempur pasukan Zionis. Sementara kelompok Hamas terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Ini Hamas. Bak gajah melawan semut, kekuatan kelompok Hamas jauh tertinggal dengan mesin-mesin tempur Israel yang dilengkapi tank Merkava dan jet tempur Siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Mengutip guys, situs data statistik militer dunia, Global Firepower tahun 2021, Israel berada di peringkat 20 dunia dengan populasi 8.675.475 orang. Israel memiliki pasukan militer sebanyak 643.000 orang. Negara Zionis ini mempunyai 595 pesawat udara yang meliputi lebih dari 250 pesawat tempur. Sebanyak 23 pesawat udara digunakan untuk misi khusus serta 48 helikopter serbu. Alat tempur darat Israel juga bukan main-main, yakni 1.650 tank, 7.500 kendaraan Israel, tempur, guys. 650 artileri, serta 100 pelontar roket. Namun apabila dibandingkan kekuatan udara dan darat,
persenjataan laut Israel terbilang sedikit. Israel hanya memiliki 4 unit korvet, 5 kapal selam, dan 48 kapal patroli. Sementara itu, Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 16 kekuatan militer dunia, atau 4 tingkat di atas Israel. Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 pasukan militer aktif dengan 400.000 personel aktif. Di udara, TNI memiliki 458 pesawat udara dengan diantaranya 79 pesawat tempur, sebanyak 17 pesawat udara untuk misi khusus serta 188 helikopter. Indonesia juga memiliki 332 tank dan 1.430 kendaraan tempur, 153 artileri, dan 63 pelontar roket. Sedangkan kekuatan armada laut masih kata Global Firepower, Indonesia memiliki 282 unit, yakni diantaranya 24 kapal korvet, 7 kapal frigat, 4 kapal selam, 179 kapal patroli. Negara Zionis itu memiliki sumber daya alias modal untuk memerangi Palestina yang ini tak terhingga. Ini saja yang dibangga-bangga orang nih, Iron Dome. Berdasarkan penelusuran, berbagai sumber yang didapat Okezone ternyata Israel didukung beberapa perusahaan besar berskala dunia. Berikut perusahaan internasional penyokong dana Israel untuk menggempur Gaza. Dana. Yang pertama, ada Motorola Solution Inc. Motorola Solution Inc. adalah media perantang komunikasi dan telekomunikasi data Amerika yang menggantikan Motorola Inc. Perusahaan ini diduga menyediakan smartphone transkripsi yang digunakan militer Israel untuk mengerahkan tentara. Yang kedua, Caterpillar Inc. Perusahaan asal Amerika yang merancang, mengembangkan, merekayasa, memproduksi, memasarkan, dan menjual permesinan, mesin produk keuangan, dan asuransi. Caterpillar dikenal memasok bulldozer kepada Israel untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di Gaza. Perusahaan ini terkenal karena penyebaran peralatan Israel untuk memperkuat penghalang militer serta meratakan lahan pertanian Palestina. Yang ketiga, Combin System Inc. Combin System Inc. adalah perusahaan yang berbasis di AS yang menghususkan diri dalam pembuatan peralatan militer dan polisi seperti tabung gas air mata, granat flash, amunisi. Perusahaan ini memasok persenjataan ringan dan peralatan keamanan seperti gas air mata dan granat kepada pemerintahan-pemerintahan yang represif. Yang keempat, Sabra Dipping Company LLC. Perusahaan ini berkedudukan di Amerika Serikat. Sabra Dipping Company memproduksi produk makanan termasuk humus dan guacamole. Perusahaan ini menyumbangkan paket makanan kepada Brigade Golani milik tentara Israel di Gaza. Yang kelima, Monsanto. Israel menyemprotkan zat beracun glyphosate yang terkenal berbahaya buatan Monsanto, anak perusahaan Bayer. Penyemprotan zat beracun tersebut dilakukan di ladang Palestina di perbatasan pagar militer Israel dengan Gaza. Oh, gitu ya. Kami channel. Oke, guys. Demikianlah tadi video yang kita nampak tadi berkaitan dengan kekuatan ya Israel dengan Indonesia. Jadi kalau ditengok daripada apa yang dikatakan tadi, dari segi alutsista tu memang Israel banyak alutsistanya. Tetapi bagi saya sungguh pun banyak alutsista dari segi militernya. Di sini kalau ditengok baru 643 ribu dia punya kekuatan militer ya. Manakala Indonesia 1.8 juta personel aktif ya. Jadi kalau dibuat perbandingan alutsista diorang memang menang lah. Tetapi kalau dari segi ramainya kekuatan personal tu, Indonesia telah menjurai ya. Dan dari segi ranking pun Indonesia mendapat tempat ke-16, tetapi Israel ke-20. Jadi dia empat tangga dikasih kalah itu Israel. Dan lagi satu, kalaulah dibuat perbandingan antara pasukan khusus Indonesia, Kopassus, berbanding dengan tentera daripada Israel, saya rasa kalaulah semua tentera daripada Indonesia kan
lawan one by one memang surrender, memang kalah guys. Dan alutsista tu kalau sebab yang saya faham Kopassus ni dia mempunyai kemahiran teknik yang luar biasa. Dia punya memang dinamakan pasukan khas. Jadi kalaupun contohlah dalam satu tank itu ada 6 orang. Tetapi Kopassus dia boleh serbu masuk di dalam tu guys dan boleh memporak-perandakan satu tank itu dengan orang-orangnya sekali. Itulah yang hebatnya Kopassus sebenarnya. Jadi bagi saya sendiri secara pribadi, kalau benda ini macam berlaku perang antara Israel dengan Indonesia, Indonesia saya yakin dan percaya boleh menang guys dengan kekuatan dan semangat juang yang ada pada tentara-tentara daripada Indonesia. Memang kuat, lagi-lagi dorang mempunyai ilmu-ilmu seperti ilmu debus dan juga banyak lagi lah ilmu-ilmu yang luar biasa, sehingga kan negara lain pun akan terkeluar mata menengok akan rasa heran lah dengan kehebatan yang ada pada tentara nasional Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kepada anda yang menonton video ini, apa pandangan kalian terkait dengan video ini? Bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa like, komen dan juga subscribe Tengkurup Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.